Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapat sama-sama kita berada di dalam surau menunaikan salat fardu subuh berjemaah, diberi kelapangan kepada kita untuk duduk-duduk lagi. Kita mengambil sedikit waktu pada hari cuti untuk kita sama-sama berkongsi, mengambil pengajaran daripada pesan-pesan Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat kita gunakan pesan-pesan itu dalam perjalanan hidup kita. Semoga sentiasa di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini insya-Allah kita akan perkongsian kita ini insya-Allah berkisar tentang Al-Quran. Saya letakkan tajuk 7 keistimewaan Al-Quran. Yang mana sempena kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang para ulama namakannya sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran, kerana padanya diturunkan Al-Quran, kerana pada bulan Ramadan ini juga digalakkan kepada kita untuk membaca Al-Quran, kerana pada bulan Ramadan ini juga digandakan pahala membaca Al-Quran. Jadi dia sangat berkait rapat dengan kita. Lalu saya rasa sesuai untuk tajuk ini pada pagi ini, kerana bersesuaian dengan masa dan apa ni, dalam mood kita kan, bulan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita nak melihat keistimewaan yang ada pada Al-Quran ini. Tujuannya adalah supaya kita apabila membaca Al-Quran, kita dapat merasai nikmat baca Al-Quran. Nah, sebabnya kita kan, bila kita baca Al-Quran dan kita melihat terjemahannya, kita faham maksudnya kita faham apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu. Bukan baca saja dapat pahala. Dengan tak faham tu dapat pahala Allah Subhanahu wa taala, rahmat bagi pahala. Tapi bacaan yang terbaik, baca dengan memahami maksudnya. Baca satu muka surat sambil tengok, ataupun satu ayat tengok maksud. Tidaklah kita ditaklifkan, tidaklah kita dipertanggungjawabkan sampai ke tahap nak kena belajar bahasa Arab sampai pandai cakap bahasa Arab. Tak ada lah sampai macam tu. Tapi kalau kita ada keinginan untuk belajar itu, tak ada masalah. Cuma kalau tak ada masa, kita boleh baca terjemahan saja. Tak. Jadi sebab apa? Sebab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada kita. Kita setiap individu. Diturunkan untuk saya, diturunkan untuk orang ini, diturunkan untuk semua orang. Dia bukan secara umum. Setengah orang sudahlah tahu, orang lain tak payah. Saya tak berkait sangat, tak ada. Dia semua kita bertanggungjawab untuk membaca Al-Quran, memahami. Jadi apabila kita membaca dan memahami, antara daya tarik yang bagus ialah apabila kita mengetahui apa keistimewaan yang ada pada Al-Quran.
keistimewaan-keistimewaannya itu akan menyebabkan kita lebih lagi ada keinginan, daya tarik untuk kita memahami, untuk kita membaca Al-Quran. Tuan-tuan, Dr. Yusuf Al-Qardawi di dalam kitabnya yang setebal lebih kurang 500, hampir-hampir 500 muka surat, beliau telah menulis sebuah kitab bertajuk Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita nak berinteraksi, bagaimana kita nak berhubung dengan Al-Quran. Diajar kita dalam kitab dia tu bagaimana kita ni nak berhubung, berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu di dalam sebuah kitab yang besar tu, salah satu daripada tajuk perbincangan awal beliau ialah beliau memberitahu tentang keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran. Kenapa beritahu? Kerana apabila seseorang itu membaca Al-Quran, dia kena tahu dulu keistimewaan Al-Quran supaya apabila dia baca nanti, dia akan dapat detect sebahagian secara umumnya lah, secara umumnya sebagai masyarakat awam, termasuk saya sekalipun lah, masyarakat awam, apabila baca Al-Quran kita dapatlah sikit, dapat menilai sedikit, oh ayat ni berkait dengan kepercayaan contohnya. Dan Allah sungguh nak suruh kita percaya, ayat ni berkait dengan soal kepercayaan. Ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkait dengan peraturan-peraturan hidup. Kita dapat nilai sikit, kita dapat mengkategorikan. Dia akan menjadi lebih sekolah, lebih membawa kita nak baca, senang baca Al-Quran. Jadi tuan-tuan, tujuh perkara yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, tujuh keistimewaan yang ada pada Al-Quran. Pertama sekali, Al-Quran merupakan kitabun ilahi. Ia merupakan kitab daripada ilahi, min indillah, daripada Allah. Ini keistimewaan yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain lah. Keistimewaan yang tidak ada pada kitab-kitab yang lain. Habis itu Ustaz, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, daripada siapa? Kalau kata satu-satunya daripada Allah, Al-Quran saja daripada Allah. Bukan, maksudnya kitabun ilahi, sebuah kitab daripada Allah Subhanahu wa taala yang masih ada, kekal, asli sehingga ke hari ini. Yang lain diturunkan oleh Allah juga, Taurat, Zabur, Injil, tetapi dia sudah hilang keaslian. Tak dapat dipastikan mana yang dari Allah, yang mana yang telah berlaku penyelidikan. Kitab-kitab yang lain. Jadi kita mengakui kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab yang lain itu, tetapi keasliannya sahaja, keasliannya tak ada. Jadi bila nak baca kitab-kitab lain, contohnya kalau kita baca kitab-kitab lain, ya ke ada keraguan padanya. Jadi ayat ni daripada Allah ke, yang orang dah tambah-tambah ke, ataupun yang ayat yang orang dah potong-potong ke. Dia ada unsur itu, tak ada keyakinan. Tapi yang ni tak ada, min indillah, yang daripada Allah, yang tidak ada penambahan langsung dan tidak ada pengurangan. Jadi dia mempunyai nilai yang sangat tinggi lah. Kemudian kitab yang daripada, apabila kita mengakui bahawa ianya daripada Allah yang tidak pernah bercampur dengan sebarang ayat daripada manusia atau kalimah yang manusia tambah, tak ada langsung, maka setiap yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu diyakini sepenuhnya. Sebabnya yang Allah kata, bukan yang manusia kata.
Bukan yang manusia dah reka-reka sikit ke, yang ujung-ujungnya telah ditambah ke, di tengah-tengah ayat dibuang ke, yang mana tak ada. Jadi ada keyakinan yang penuh pada setiap ayat. Nah, ini yang disebutkan berkenaan dengan kelebihan yang pertamanya apabila dia daripada Allah. Tidak ada yang ada unsur manusia yang letak selain daripada Allah, maka kita akan rasa ada kelemahan di sini. Nah, mesti ada ni, dia ni letak tambah ayat Allah ni, tambah ayat ni sebab dia tak suruh laku jualan dia. Ada kepentingan lah, kita kata ada kemaslahatan. Inilah manusia, dia ada kemaslahatan untuk diri dia ke, untuk kaum dia ke, untuk sesiapa yang dia suka lah. Tetapi oleh kerana dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah bercampur dengan sesiapa pun kalimah-kalimah ayat-ayatnya, maka keyakinan apabila disampaikan itu, diberitahu kepada kita sesuatu, punya keyakinan yang jitu. Baik, tuan-tuan, oleh kerana dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, maka kita diperintahkan untuk menggali sebanyak mana yang mampu hikmah isi kandungan Al-Quran. Nah, sebab itu kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala menggalakkan kepada kita untuk tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang maksudnya, tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Quran? Oh, maknanya satu persoalan, pertanyaan yang ditanya supaya orang Islam ini mempunyai kesedaran untuk mempelajari, baca, kemudian menggali isi kandungan ataupun memahamilah, memahami apa yang tak ayat. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka itu mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubihim aqfaluha, atau hati mereka itu, atau di atas hati-hati mereka itu ada kuncinya. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan orang yang tidak tadabbur Al-Quran seumpama orang yang hatinya terkunci. Ha, itu risau dia. Terkunci, tak ada langsung nak belajar, nak memahami, nak menggali, nak mendengar berkaitan dengan Al-Quran, faham dari satu masa ke satu masa. Maka hatinya terkunci untuk memahami Al-Quran, hatinya terkunci untuk mendalami agama, menjauhkan diri dari agama, maka itu akhirnya disebutkan dalam bentuk hati-hati mereka itu telah ada kunci-kuncinya, kunci terkunci. Baik, na'udzubillah, na'udzubillah, kita dah minta Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membuka pintu hati kita ini supaya berdamping dengan Al-Quran, berdamping dari sudut membaca, kemudian berdamping dari sudut memahami. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang terhormati Allah, apabila kita melihat yang pertama tadi, ia Al-Quran min indillah, daripada Allah, maka ada keistimewaan yang daripada Allah lah. Istimewanya, dia tidak bersifat kemanusiaan lah. Dia tidak ada sifat-sifat unsur manusia dalam itu. Maknanya kalau manusia yang buat sesuatu, penulis contohnya buku yang dibuat oleh seseorang, maka dia ada kemaslahatan seorang manusia, pribadi dia, keluarga dia, masyarakat dia, bangsa dia. Tapi oleh kerana daripada Allah, ia bersifat kemaslahatan untuk kemaslahatan manusia keseluruhan, bukan untuk orang mereka yang tertentu. Baik, itu kelebihan ataupun keistimewaan yang terdapat pada Al-Quran, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran merupakan
kitab mahfuz yang terpelihara. Mahfuz maksudnya terpelihara. Terpelihara macam mana ni? Ya, terpelihara dari sudut tidak ada penyelewengan di dalamnya. Kenapa kita kena tahu kelebihan ini? Kerana bila kita yakin Al-Quran merupakan sebuah kitab yang tidak ada, tidak pernah tersentuh oleh penyelewengan, tokoh tambah atau penyelewengan dalam bentuk pengurangan, maka keyakinan kita tu akan kuatlah. Nak apa sahaja yang diberitahu oleh Allah ni, nak percaya, keyakinan jadi kuat. Kerana dia daripada Allah, terpelihara sifatnya. Dan kalau kita lihat perjalanan Al-Quran daripada ia diturunkan 1400 tahun yang lebih lah, lebih 1400 tahun lepas sehingga ke zaman kita hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala peliharanya daripada hilang, peliharanya daripada hilang, pelihara juga ia daripada penyelewengan. Pelihara Al-Quran daripada hilang, daripada apa kita kata, pupus. Nah, kitab-kitab yang lain berlaku kepupusan, pupus. Karangan-karangan ulama ada juga sebahagiannya yang kita kata pupus lah, tak ada dalam simpanan. Ada ditulis dulu, kemudian duduk tahu dengan siapa, tak ada cetakan, dan lepas tu hilang, akhirnya tak ada. Al-Quran juga mengalami, hampir mengalami masalah yang sama, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaganya. Contohnya kalau kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah. Dalam siri peperangan, yang satu peperangan ini telah menyebabkan para penghafaz Al-Quran ramai meninggal dunia. 70 orang meninggal dunia, penghafaz Al-Quran ramai yang meninggal. Lalu terdetik di hati Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab masa itu dia tidak jadi khalifah lagi, Abu Bakar yang jadi khalifah. Tapi idea ni terdetik daripada hati Abu Bakar, Umar Al-Khattab, yang mana dia rasa bimbang kalaulah dibiarkan Al-Quran ni tidak ditulis dalam sebuah mushaf, bimbang jika berlaku peperangan lagi, penghafaz-penghafaz Al-Quran yang akan wafat, meninggal, maka akan bagaimana Al-Quran yang akan jadi? Nah, bagaimana Al-Quran ini untuk generasi yang akan datang? Sebab masa itu Al-Quran ini dihafaz saja, ditulis dalam satu mushaf, tidak ada lagi. Lalu Abu Bakar, Umar Al-Khattab menyatakan idea dia ni untuk kumpul Al-Quran kepada khalifah. Abu Bakar sedih. Pergi hari pertama bagi tahu Abu Bakar, kata macam mana kita nak buat sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Kita nak buat macam mana? Nabi pun tak buat, kalau kita buat ni peliklah pula. Kemudian balik. Umar masih lagi duk terfikir idea dia ni mesti baguslah. Dia rasa macam bimbang sangat dengan Al-Quran. Kemudian dia berjumpa lagi dengan Abu Bakar As-Siddiq, nyatakan hasratnya ataupun nyatakan idea dia ini. Tak terima lagi. Kali ketiga baru Abu Bakar As-Siddiq nampak apa yang Umar Al-Khattab nampak. Dia baru dapat kesedaran itu, bahawa jika dia tak ambil tindakan untuk mengumpulkan Al-Quran, letak dalam satu mushaf, kemungkinan akan berlaku pupus, kehilangan. Nah, jadi apabila ada kesedaran daripada Abu Bakar, maka tindakan diambil dengan menubuhkan jawatan kuasa pengumpulan Al-Quran. Nah, dilantiklah sahabat-sahabat yang boleh menulis, kemudian mereka kumpulkan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali menghafaz Al-Quran juga ni semua. Tapi mereka
mengumpul Al-Quran secara profesional lah, tidak kata aku menghafal Quran maka ambil daripada aku seorang sudahlah. Ada ambil dengan cara yang profesional, kumpul daripada sahabat-sahabat semua, pastikan tidak ada satu ayat pun tertinggal. Nah, kumpulkan dengan cara sebaik mungkin, lalu ditulis dalam satu mushaf dan disimpan. Nah, itu sejarahnya pengumpulan Al-Quran secara ringkas. Jadi terpelihara Al-Quran daripada hilang, kemudian daripada generasi ke generasi dijaga, kemudian barulah dicetak selepas berzaman apabila diperlukan. Baik, kemudian Al-Quran juga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Satu jaminan daripada Allah. Allah kata yang maksudnya sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaga. Allah jamin dia akan pelihara Al-Quran. Lalu kita dapati Allah pelihara Al-Quran ini dengan memberikan kepada manusia ini idea, kesungguhan untuk menjaga Al-Quran. Contohnya kisah Umar dengan Abu Bakar tadilah, itu salah satu daripadanya. Kalau kita lihat lagi di dalam dunia ni, negara-negara Islam ni tuan-tuan, mereka mempunyai bahagian, satu bahagian khas, bahagian cetakan Al-Quran untuk zaman kita ni. Mereka mencetak, kalau nak cetak Al-Quran, mereka meletakkan undang-undang yang sangat ketat. Macam kita lah, di Malaysia kita pun ada undang-undang nak cetak Al-Quran. Kalau tuan-tuan rasa nak bisnes cetak Al-Quran, ia bukan satu yang mudah lah. Boleh buat, semuanya dia perlu melalui proses pembetulan Al-Quran. Ramai, bukan seorang lah yang akan periksa Al-Quran yang kita nak keluarkan, nak cetak tu. Kena diberikan kepada mereka, mereka buat pentasihan. Ya, mentasihkan Al-Quran itu mengambil masa yang lama dan prosesnya yang banyak. Supaya apa tu? Tujuannya? Tujuannya supaya Al-Quran yang kita nak keluarkan cetakan itu tidak akan berlaku satu pun kesilapan, satu pun sehingga baris yang sepatut di atas jadi terletak ke bawah pun, supaya tidak berlaku itu. Semua tempat yang semua negara buat macam tu, benda tu. Mana cetakan Al-Quran supaya pemeliharaan Al-Quran itu berlaku. Nah, kalau benda lain tak ada lah, habis berat sangat. Nah, mungkin kurang sikit perhatian, tapi pak jaga Al-Quran akan ada kesungguhan daripada semua. Nah, tuan-tuan mungkin pergi ke Mekah, ada agensi-agensi ni dia bawa pergi antara lawatan masa di pergi buat haji ke bawah Quran, pergi tengok tempat perkumpulan percetakan Al-Quran ya, di Saudi, di Malaysia kita, mana-mana negara sebenarnya mereka meletak, mengambil perhatian sangat besar terhadap Al-Quran. Agar itu salah satu daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran dengan menjadikan manusia ini ada kesungguhan yang luar biasa dalam memastikan Al-Quran itu tidak tersilap dicetak. Baik, itu perkara yang kedua, kelebihan keistimewaan yang ada pada Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran merupakan kitabun mu'jiz, kitab yang mu'jiz, mukjizat, ada mukjizat. Mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mukjiz? Mukjiz ni maksud dia yang melemahkan. Melemahkan. Melemahkan apa? Al-Quran ni, tuan-tuan, dia melemahkan orang yang melawannya atau mengingkari. Siapa-siapa yang nak lawan Al-Quran, dia akan lemah. Bukan lemah tu macam dalam ilmu silat apa semua tu, lemah nak lawan, tak mampu, tidak ada daya untuk melawan, untuk menandingi Al-Quran. Maksud ni kelebihan yang ada yang ketiga.
Baik kakak. Jadi dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ada beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dalam bentuk dia mencabar manusia, cabar supaya buat ayat Al-Quran yang lain. Kalaulah manusia ni mana bagi yang engkar dengan Al-Quran, yang tak percaya dengan Al-Quran, cubalah buat satu surah, cuba buat satu ayat cabar, cuba datangkan yang punya kehebatan seperti setanding dengan Al-Quran, cuba buat. Ini cabar ni untuk nak apa ni, memastikan kalau tak mampu maknanya yang ini benar. Kemudian ada di zaman apa ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang yang cuba untuk mencabar nak buat juga kan satu surah, tapi digelaknya saja oleh masyarakat mereka. Masyarakat yang tak beriman dengan Al-Quran tu gelak dengan apa yang dibuat, yang dicabar, yang datang yang baru yang nak cabar Al-Quran. Bukan kata disebabkan kita ni beriman maka kita gelak adalah hayat dia tu. Tak, yang tak beriman tu pun gelak juga. Maknanya tak ada kualitinya pada ayat yang diciptakan. Kemudian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam memastikan Al-Quran terpelihara, menjaga, membacanya, kemudian mentadabburnya. Nah, lalu benar-benar Al-Quran ini merupakan sebuah kitab mu'jiz yang melemahkan juga dari sudut isi kandungan. Isi kandungan Al-Quran, tuan-tuan, kita dapati di dalamnya mempunyai isyarat-isyarat ilmu yang sangat banyak, yang tidak lagi ilmu yang tidak lagi ditemui sewaktu ia diturunkan. Ilmu yang belum ditemui waktu Al-Quran turun tu, masa dia diturunkan dulu, orang tak tahu lagi ilmu itu. Zaman sekarang bila orang kaji baru lupa. Ha, itu semudahnya. Ha. Contohnya lah, banyaklah dalam Al-Quran ni isyarat-isyarat ilmu lain selain daripada ilmu agama lah. Ia bukan sebuah kitab sains Al-Quran ni, tapi dia ada isyarat ilmu lain. Contohnya Allah beritahu dalam Al-Quran ni proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia ni daripada mani kemudian jadi ada dalam rahim ibu ni, sampailah ia jadi keluar dari seorang bayi. Proses kejadian dinyatakan dalam Al-Quran. Masa ia diturunkan, tak ada lagi penemuan itu oleh manusia. Kemudian zaman kita ni kira-kira 100 tahun kebelakangan saja penemuan proses kejadian manusia tu. Nah, dia bukan lama dah diketahui. Dia baru dah diketahui. Apabila diketahui itu pula di match dengan ayat Al-Quran, sama dia punya proses itu. Yang dinyatakan dalam Al-Quran dengan yang ditemui oleh manusia sendiri, dilihat oleh mata kasar sendiri, manusia sendiri, oh sama. Jadi itu mukjizatlah namanya. Suatu yang di kalau orang bukan Islam kata Al-Quran manusia yang buat, Nabi kan orang masyarakat Arab jahiliyah. Waktu Al-Quran diturunkan, mereka mendakwa Muhammad tu boleh ini buat Al-Quran. Kalaulah manusia yang Nabi Muhammad yang buat, dari mana dapat ilmu tu? Nah, nak bagi tahu kan? Kita dapat meninggal semula. Lalu bertambah keyakinan kita terhadap Al-Quran. Itu satu ilmu baru berkaitan tersebut. Tuan-tuan, kalau kita baca lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan matahari, bulan, bintang, surah Yasin, tuan-tuan baca wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjuni al-qadim, masyamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa al-laylu sabiqun nahar. Ayat yang berkaitan dengan bulan, bintang, pergerakan sebagainya tu penemuan sains bertepatan dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran juga. Penemuan tu baru zaman kita, bukan zaman dulu. Zaman
yang penemuan ni maksudnya orang kaji di bulan bintang apa semua, eh sama ni apa ni dalam Al-Quran yang dah 1400 tahun. Jadi ini mukjizat. Dia bukanlah sebuah kitab sains, tetapi ia merupakan dia banyak isyarat-isyarat ilmu lain juga sebagai membuktikan bahawa ianya adalah daripada Allah dan ia menjadi mukjizat. Banyak lagi ilmu laut berkenaan dengan lautan. Orang duduk kali 2-3 hari ni pasal laut ni, kapal selam hilang, musibah yang berlaku kepada negara jiran kita. Lalu Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan laut ni, Allah pun menemui di dalam Al-Quran menyatakan dalam laut ni ada dua kegelapan. Dua kegelapan, kegelapan cahaya punya apa bila kita baca sikit tentang laut ni, kedalaman laut ni, dalam laut ni dia ada mula-mula satu lapisan yang boleh masuk lagi matahari. Tengah hari ni kalau kedalaman betapa dalamnya laut ni, ada satu level yang cahaya boleh masuk. Pergi ke level yang lebih dalam lagi, cahaya matahari pun dah tercapai. Gelap yang sungguh-sungguh gelap. Walaupun di siang hari. Dan ini dinyatakan kegelapan itu dinyatakan dalam Al-Quran. Baik, sedangkan tak ada orang untuk menyelam dalam ke dalam laut lama Rasulullah sebelum-sebelumnya pada kedalaman yang zaman sekarang boleh pergi. Sebab nak pergi kedalaman laut sekarang ni kena teknologi. Teknologi itu belum wujud. Baik, itu perkara yang ketiga kan. Yang keempat, kita akan lihat kelebihan, keistimewaan Al-Quran. Kita pun muyassar, kitab yang memberikan penjelasan tetapi dalam bentuk yang mudah dipahami. Ini tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita, tetapi ia yang istimewanya ialah ia dipahami semua peringkat manusia. Untuk kefahaman umum, sebagai kita ni, sebagai masyarakat awam, termasuk saya sebagai masyarakat awam, bila kita baca Al-Quran, kita nak baca bahagian mana dalam Al-Quran ni boleh. Contohnya balik lepas kuliah ni, balik ada masa sikit, kita pun nak buka Al-Quran, nak baca Al-Quran. Kita nak baca buka surat yang mana kita terbuka hari tu, masa tu kita nak baca boleh. Dia tak ada awak kena bermula dengan daripada surah ke permulaan surah ke. Dia tak ada daripada awal Al-Quran baca daripada Al-Fatihah baru pergi kepada seterusnya. Tak ada. Hari ni nak buka Al-Quran terus pergi muka surat yang tengah sekali, boleh. Nak baca yang hujung, boleh. Nak baca yang depan, muka surat berapa yang kita nak, boleh. Sebab apa tu? Ia boleh difahami. Tuan-tuan, apabila kita membaca penulisan yang dibuat oleh manusia, sukar untuk kita memahami sesuatu yang kalau kita baca dia di tengah-tengah. Ambil buku, apabila kita membaca yang tengah tu, susah nak faham. Bahawa kita tahu yang sebelum tu. Tapi Al-Quran boleh faham. Kitab yang Allah jadikan dia ini mudah. Kemudian satu lagi mudahnya ialah mudah dari sudut kepahaman masyarakat awam untuk memahami secara umum. Mudah je nak faham Al-Quran secara umum ni. Yang susah, yang perlu kepada ilmu yang tinggi nak faham Al-Quran ni, bila seseorang itu dia nak baca Al-Quran untuk dijadikan, nak mengeluarkan hukum daripadanya, ha, itu kena ilmu banyak lah. Itu para ulama, itu kena ilmuwan-ilmuwan, nah, itu orang bidang pengkhususan. Dia memang cari untuk nak keluarkan hukum akal. Kita tak keluar akal. Jangan pula lepas baca Al-Quran bolehlah keluar hukum, nah, tak ada. Kita baca untuk surface saja tu, sebagai faham umum sangat mudah. Cerita tentang akidah, pemberitahuan tentang peraturan hidup, cerita tentang akhlak, kisah-kisah Nabi, silam, semua ni dia mudah difahami saja.
Tapi kalau mendalam untuk luar hukum, untuk apa nih para ulama itu, nah itu kena kepada ilmu yang banyak lah, ilmu bahasa Arab yang mendalam, kena ilmu usul fiqh, kena ilmu usul, kena ilmu tafsir dan sebagainya. Tapi kita baca Al-Quran di peringkat kita baca untuk memahami secara umum, ya, dan ianya bersifat mudah juga. Baik. Jadi penjelasan-penjelasan yang ada dalam Al-Quran ini boleh difahami dengan mudah di peringkat kita. Jangan pula ada yang kata tak nak baca Al-Quran takut salah faham. Nak dari saya baca yang tak terjemahannya lah, takut salah faham. Tak betul lah, itu boleh. Kalau kita ada tempat-tempat yang tak faham, boleh untuk bertanya kan. Tambah pula sama kita ini tanya YouTube, tanya Facebook, tanya dalam macam-macam bentuk boleh. Okey, baik. Seterusnya yang kelima. Saya ambil masa dalam sikit lagi berapa 5 minit. Kitab Al-Quran merupakan kitabuddin. Kitab memberitahu tentang agama. Kitab tujuan penurunan Al-Quran ni ialah dia nak beritahu tentang agama lah, agama Islam. Jadi dalam memberitahu urusan agama ni ada tiga perkara besar yang disampaikan. Pertama, dalam Al-Quran memberitahu tentang kepercayaan, memperbetulkan kepercayaan yang salah. Memberitahu sebahagiannya, sebahagian ayatnya memberitahu tentang kepercayaan-kepercayaan yang salah. Al-Quran dia bagi tahu juga kepercayaan-kepercayaan salah yang telah dilakukan, yang telah dipercayai oleh umat manusia ni. Sebab kemudian dinyatakan juga kepercayaan-kepercayaan yang benar. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya adanya dosa dan pahala. Dalam rakaat yang kedua imam baca tadi tu beritahu ayat yang memberitahu tentang dosa dan pahala. Yang banyak subuh tadi. Kemudian mempercayai adanya surga, neraka. Kan? Sebab tu kita baca dalam Al-Quran banyak beritahu tentang balasan yang buruk. Tu sekejap lagi kita baca lagi, kita jumpa pula ayat yang beritahu tentang nikmat dalam surga, beritahu tentang kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai. Maka kita dapati kitab ni dia dari sudut nak beritahu dari sudut kepercayaan, juga diberitahu tentang kepercayaan-kepercayaan yang batil yang telah dipercayai oleh umat terdahulu, yang supaya kita menghindari kepercayaan-kepercayaan itu. Dan dalam Al-Quran sebagai sebuah kitab yang menyatakan tentang agama ni, perkara kedua yang nak disampaikan di situ ialah soal peraturan-peraturan hidup manusia. Dalam peraturan hidup seperti suruh solat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, suruh melakukan kebaikan, suruh berbuat baik kepada orang tua, suruh itu ni peraturan dalam hidup kita. Dan perkara yang ketiga ialah soal kepribadian dan akhlak. Soal kepribadian dan akhlak. Itu tiga perkara besar yang ada dalam Al-Quran sebagai sebuah kitab yang memberitahu, datang nak memberitahu tentang agama kepada kita, tentang Islam lah. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang keenam, kelebihan keistimewaan Al-Quran yang keenamnya ialah kitabuz zaman. Kitab yang akan merentasi zaman sehingga ke hari kiamat. Al-Quran sebuah kitab yang dijanjikan oleh Allah akan kekal selagi mana ada dunia. Dia akan kekal, tidak terselewing dan terpelihara. Kekal. Nah. Penulisan manusia ada yang hilang, ada yang berlaku kepupusan lah, tidak dapat diketahui di mana simpanan. Tapi Al-Quran Allah jadikan manusia boleh menghafaznya. Alhamdulillah di Malaysia ini kami ramai lah penghafaz Al-Quran. Maknanya kerana dengan tumbuhnya institusi pusat tahfiz dan sebagainya, ramai lah kita dapat sekarang berbanding dahulu. Kemudian Al-Quran ini melalui zaman-zaman waktu dia diterima, dia ditolak
masa mula-mula Al-Quran diturunkan, ia melalui zaman, ia ditolak. Kemudian berlaku zaman penerimaan, manusia berterima itu. Sehinggalah ke zaman kita hari ini, dan ia akan berterusan lagi. Sampailah dia akan ada, sehinggalah berlaku kiamat. Kemudian yang terakhir bagi Al-Quran ialah Kitabul Insaniyah. Al-Quran merupakan kitab kemanusiaan. Kitab kemanusiaan macam mana? Al-Quran memberitahu tentang sesuatu yang serasi dengan manusia. Apa yang diperlukan oleh manusia ada dalam Al-Quran dinyatakan, dan tidak ada satu suruhan yang bersifat manusia tidak mampu untuk melakukannya. Dalam Al-Quran tak ada satu benda yang dia suruh sebenarnya manusia tak boleh buat. Akan merosakkan tubuh badan manusia kalau manusia buat. Tak ada. Suruhan berpuasa. Kan kita dalam Al-Quran suruh kita berpuasa, kita berpuasa. Ada merosakkan? Ada merosakkan. Nah, bahkan dia bagus lagi untuk dalam kajian-kajian menunjukkan ia dia bagus pula untuk kesihatan. Dikir berpuasa dengan baik lah, kan? Berpuasa dengan betul. Baik, tuan-tuan. Jadi suruhan-suruhan di dalamnya semua bertepatan dengan keperluan manusia. Dan begitu juga larangan. Larangan yang ada dalam Al-Quran, larang kita buat situ, larang kita buat ini itu, semuanya bersifat menolak keburukan kepada manusia. Suruh tu, larang buat sesuatu benda tu, larang makan, larang minum arak ke, larang berjudi, larang berzina, semuanya supaya terhindar keburukan. Sebab daripada minum arak tu ada keburukannya. Lalu tak nak keburukan itu kena pada orang Islam. Larangan berzina, larangan apa semualah, yang dilarang tu ada keburukan yang tidak dielakkan. Manakala sesuatu yang disuruh itu bersifat ada kebaikan yang hendak dicapai. Suruh sesuatu dalam Al-Quran kalau kita wajati, dapati so Allah perintahkan solat, di dalamnya ada menyatakan tentang objektif suruhan solat itu. Aqimis solat li zikri, dirikanlah solat supaya kamu mengingati, mengingatiku. Itu objektif. Kemudian inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya solat mencegah kamu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Objektif suruh solat ialah supaya terhindar daripada memilih melakukan perbuatan yang berdosa, yang berdosa besar. Baik, tuan-tuan, jadi setiap puasa ada tujuannya, la'allakum tattaqun. Suruh melaksanakan ibadah haji ada tujuannya, suruh mengeluarkan zakat ada tujuannya. Semuanya ada kebaikannya supaya manusia diperoleh. Lalu para ulama Islam ini antaranya ialah Al-Izz bin Ibn Abdissalam, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i yang digelar sebagai Sultan Ulama, Sultan Ulama. Beliau menulis tentang maqasid, objektif melaksanakan ibadah. Suruhan Allah melaksanakan kita ni, Allah suruh kita buat ibadah ni, apa objektifnya tu, ada dia untuk itu. Panjang lebarlah nak cerita pasal objektif ni. Lalu tuan-tuan, inilah kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan yang ada pada Al-Quran yang kita perlu memahaminya. Keistimewaan-keistimewaan ini perlu kita hayati. Apabila kita baca Al-Quran, kita akan dapat merasai, oh sinilah ayat yang ustaz cerita hari tu pasal sekian-sekian benda. Nah, contohnya kelebihan pada mukjizat. Oh ni mukjizat Al-Quran ni salah satu daripadanya. Bila kita baca pada ayat, ayat-ayat yang berkaitan dengan mukjizat, maka kita padanya ada mukjizat. Jadi keistimewaan-keistimewaan ini bila kita faham dengan baik, membawa kepada kita ni seronok baca Al-Quran, lebih nak mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka bahagialah orang yang berdamping dengan Al-Quran. Jadi setakat itu saja perkongsian saya
pada pagi ini, Bapak. Semoga bermanfaat dan nasihat-nasihat yang saya sebutkan tadi itu adalah untuk diri saya dan untuk Bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم.